Hai. Assalamualaikum. Selamat malam. Lewatlah pula malam ni. Hai, satu-satu. Hai. Boleh pula malam ni kita tinggal telefon pula. Sebab lah tak buat telefon kan. Hai. Apa dia lah pula. Macam-macam hal lah ini malam. Macam mana tuan-tuan malam ni? Sihat? Unboxing Spring FD Civic FD Finland Denmark FD ya tuan-tuan. FD ada ready stock FD. Okey, ada itu ada brother kita tanya. Okey, sekejap dah ada surat ada Spring FD. Spring FD. Kita tengok kotak Civic FD. Okey, Civic FD. Mana dia main masuk. Malam ni pakai Lena ke? Lena Y ke malam ni? Abang-abang semua, abang-abang FD. Takkan Lena kot. Takkan Lena kot abang-abang FD. Malam tak boleh ngeteh lah. Malam tak boleh ngeteh Lena Y lah. Aduh. Malam ni minta maaf. Malam ni kita lambat sikit. Malam ni minta maaf banyak-banyak. Harap dimaafkan. Kita nak promote first, kita nak promote Spring yang kedua. Saya ada janji dengan brother seorang tadi. Kita akan pakai baju ni. Kita ada buat kat status kan. Baju ni sudah sampai sama kita. Nampak tak? Nampak. Kita dekat sikit. Okey, ngam. Okey. Yang berminat boleh roja-roja. Kita sulang-sulang sambil barang kereta kita buat baju, baju sempoi-sempoi sikit kan. Yang ni saiz XL. Dia fitted lah. Saya pakai L, tapi sebabkan fitted kita ambil XL. Okey. Sebabkan dia fitted kita ambil L. XL. XL. Okay. Kita pakai L tapi kena pakai XL. Oh, nampak selesa sikit lah. Okay. Tidak, tak selesa. Tak selesa sikit kalau kita pakai L. Okay. Saya dah sembang baju. Okay, kita on dengan Spring dulu. Okay, nampak tak clear tak semua? Suara saya jelas tak? Ada masalah tak suara saya? Hello. Okey tak? Okey tak? Clear tak? Okey, kalau tak clear, suara, gambar, apa masalah tu, tolong beritahu lah. Kalau tak clear gambar, kalau suara tak clear, tolong beritahu saya. Tak nampak lah. Okey, adjust sikit. Kamera bagi bawah sikit. Ni kena. Okey, boleh. Okay, malam ni kita nak tunjuk untuk dekat tuan-tuan Spring daripada brand Pro Expert. Spring Pro Expert untuk FD, Civic FD. Civic FD kegilaan abang-abang Honda kita. Okay. Civic ni top lah. Boleh top dia macam evergreen lah. Boleh kita kata evergreen. Ramai yang berminat dengan Civic ni. Kan? Kita ada group, ada club lagi. Okay? Yang cun-cun pun ada. Mereka ada bawah. Yang upgrade, yang type R, semua ada. Okay? Okay,
untuk abang-abang yang nak layan spring dengan aerobel, tak mau layan adjustable, okay, ni nak rendahkan sikit FD abang-abang semua supaya kucing tak boleh tidur atas tayar. Kereta colour dah cun melecun, tapi kucing boleh tidur atas tayar bang. Alamak, jam. Memang jam. Jam. Kan? Takkan buat cantik-cantik rim dah 18. Oh loh, kucing tidur atas tayar. Oh, baik. Tak boleh pula. Okay. Yang rasa-rasa nak rendahkan sikit kereta, tak mau pakai adjustable, okay, ni salah satu pilihan daripada untuk tuan-tuan. Untuk abang-abang Honda FT kita, ini salah satu pilihan. Cuma untuk nampak yang cantik, dia punya result yang cantik sesuai untuk Civic FD 2.0. Okay, result yang cun adalah 2.0. Untuk 1.8, 1.8, saya minta maaf, dia ada masalah. Saya tuliskan, saya cakap untuk Civic FD yang 1.8, saya minta maaf. Untuk spek spring ni, dia akan ada masalah depan tinggi. Kalau ikutkan, sebab kebanyakan spring akan buat untuk Civic 2.0. Okay, bila Civic 2.0 depan berat, bila 1.8 kita pasang untuk 2.0, dia depan akan naik. Itu memang confirm. So kalau untuk F-Tune, saya ada solution lah kan, dia, tapi dia makan masa sikit lah untuk dia turun depan tu. Tapi kalau untuk yang ni masuk dekat 1.8, saya tak berani nak jamin kata cun, sebab saya tak dapat lagi solution untuk kita tinggikan belakang, turunkan depan. Kita nak turun tapak aerobel pun tak boleh, kita nak potong spring ni pun tak cun. Jadi memang sesuai sangat untuk 2.0, 2.0. Kalau 1.8, kalau abang-abang ada idea, ada solution, boleh roja saya. Kita kongsi sikit ilmu tu. Okay, kalau 1.8 F-Tune boleh pakai. Setakat yang saya buat research, F-Tune boleh pakai spring FD. Untuk 1.8 Civic FD 1.8, setakat ni boleh pakai F-Tune. F-Tune kita ada solution. Tapi yang ni saya tak berani nak jamin untuk 1.8, sebab saya tak buat research lagi untuk 1.8. Saya tak tahu result dia macam mana. Tapi kalau 2.0 memang cun. Okay, saya dah test dah sebiji. Brother JKR kita, JKR boleh. Okay, dia pakai 2.0. So masuk-masuk memang dah cun dah. Lepas tu kalau kata nak belakang tinggi sikit, kita ada satu jenis getah yang kita pakai untuk lapik. So dia akan naik sikit, dia tak banyak, jadi dia lagi, dia tambah lagi cun. So dia akan sikit nampak macam, kalau dia pasang ni dia level. Tapi bila kita bubuh keratong, naik sikit macam tu. So bila orang tu duduk, dia akan cun balik lah. Okay, setakat ni 1.8 untuk Civic FD brand Pro Expert, saya tak dapat solution lagi untuk nak solvekan problem tu, sebab dia depan akan tinggi. Saya nampak tuan-tuan, senang kan? Biar kita clear dekat sini. Bila kita clear kat sini, so abang-abang takkan marah saya. Okay, saya nampak tuan-tuan, untuk 1.8 Civic FD 1.8, kalau masuk spring ni dan spring-spring yang lain, dia kemungkinan ada jenis-jenis dia yang tak ngam. Dia FD ni memang special, sebab dia kebanyakan keluar untuk 2.0. Okay, bila masuk ke 2.0, F-Tune ke Pro Expert ke, memang dia akan cun. Dia tetap akan cun 2.0. Kalau kata 1.8, itu masalah sikit. F-Tune saya ada solution, dan saya boleh dapat benda tu. Okay, dia boleh, saya boleh dapat. Kalau kata masuk spring F-Tune, saya akan offer sekali spring tu, benda tu untuk 1.8. Kalau 2.0 nak pun boleh. Sebab kalau bagi saya, saya suka
sikit tinggi di belakang supaya bila orang duduk dia akan straight balik body tu. Okey. Ha. Untuk yang ni depan 2 jari, belakang 2 jari setengah. Okey. Ha. Kalau 2.0 lah. Kalau 1.8 saya pasang hari tu dekat 1.8 FD, tapi itu spring F-tune. Spek spring F-tune tak sama je. Spek F-tune tak sama dengan Pro Expert. Selalu F-tune dia sikit tinggi di belakang, mengikut mereka punya spek. Untuk sedikit tinggi, bila orang duduk belakang dia akan normal balik. Dia macam tu. Tapi tak banyak pun. Contoh yang ni, yang ni belakang 2 jari setengah, 2 jari lebih dekat 2 jari setengah. Yang F-tune dalam 2 jari setengah, sikit lebih macam tu. Tak beza banyak pun. Cuma bila kita nampak tu ketara sikit lah, nampak dia akan sikit belakang yang cantik. Tapi still okay, dia cantik. Cantik lagi. Kalau F-tune saya boleh bagi solution dah kan? Kalau nak tahu, WhatsApp saya. Okay. Itu sebab yang tu ilmu tu saya dapat selepas saya bersakit kepala dengan satu FD. Kita test macam-macam dan ada hasil, alhamdulillah. Alhamdulillah, lepas saya tanya banyak abang-abang pemain kita, abang-abang FD kita, kita dapat solution tu. Alhamdulillah. Tapi untuk FD 1.8, saya yang pakai spring F-tune, mula-mula tu akan nampak macam tinggi depan sikit. Tapi dia akan masa dalam sebulan lebih, dia akan turun. So akan cun balik. Tapi untuk yang ni, yang ni saya tak ada buat research lagi. Saya tak tahu dia boleh masuk ke tak dengan 1.8, boleh turun tak macam F-tune. Macam mana 1.8 pakai, macam tu dengan F-tune. Yang ni saya tak berani jamin untuk 1.8. Tapi kalau 2.0 cun. Okay, 2.0 memang cun. Masuk memang cun-cun dah. Memang dah rendah dah. Memang dah. Ini macam. Ini macam. Okay. Memang nampak tu memang level cantik lah. Cun. Okay. Yang ni adalah daripada Pro Expert eh. Pro Expert. Ni kotak dia. Okay. Macam biasa ya tuan-tuan. Macam biasa. Dalam ni kita bagi warranty card, stiker dan satu free gift. Okay, itu normal. Yang mana yang beli dengan saya, insyaAllah akan dapat free gift. Untuk yang baru-baru ni, dalam musim raya ni, dapat sampul duit raya. Okay. Lepas tu selepas ni saya akan bagi microfiber towel. Itu normal, saya akan bagi. Semua insyaAllah akan dapat. Okay, insyaAllah. Kalau kata yang tak dapat, boleh my PM saya boleh post. Yang nak free gift tu, my post, my abang saya nak, okay, saya akan post. Mahalnya tak ada masalah, kita bagi. Okay, kok-kok ada yang tak dapat lagi, macam customer saya di Shopee, insyaAllah dalam masa dekat ni kita akan buat postage untuk buyer-buyer yang selected, yang kita boleh, yang kita kata layak untuk dapat. Okay, kita pilih lah. Tak semua lah kita bagi dalam Shopee. Yang kita pilih, kita akan hantar personally dekat depa, dekat anda semua, yang mana customer Shopee saya. Okay, yang mana customer COD, walk-in semua tu akan dapat, insyaAllah. Antara dua tu. Kalau tak dapat, boleh inform saya, okay, saya pergi hantar. Okay, kita banyak stok untuk free gift tu. Tak ada hal dah. Okay, sekejap saya tunjuk eh. Okay, free gift saya akan letak dalam plastik ni. Kalau yang post, saya akan post menggunakan plastik ni. Kalau tak, saya akan letak dalam kotak, saya akan post. Okay, ini microfiber towel yang saya kata. Okay, ini saya bagi ya. Saya bagi secara percuma kat tuan-tuan. Percuma kita bagi. Sebab kita menghargai
customer kita, kita menghargai sangat-sangat customer kita. Microfiber bang, kita bagi microfiber, bukan yang nipis, ni yang tebal, tu layer boleh pegang. Okay. Ha, ni ada dua color, kuning kelabu. Kuning kelabu. Kuning, ha, ambil kau. Kena cahaya cantik. Ha, kena letak dalam kereta pun shining lah kereta bang. Okey. Ha, kita bagi secara percuma towel ni. Okey. Kepada semua bayu-bayu saya, tak kira siapa pun, kita bagi. Tapi dalam Shopee yang terlepas sebelum ni, kita akan pilih yang terpilih, kita akan hantar dekat dia sampul ni. So jangan terkejut lah tiba-tiba sampai sampul ni kan. Ya, daripada Hazel tepat. Okey. Kita bagi. So yang mana yang layak, yang terpilih, kita akan hantar secara personal. Okey. Yang risau, kita bagi. Okey. Yang ni untuk Civic FD kan. CBFD senang saya kata 2.0 lah. Untuk 1.8 saya minta maaf. Kalau abang-abang nak try, abang-abang boleh ambil. Tapi saya tak garanti dia punya result tu cantik lah. Ha, dia sebab apa, dia akan naik depan, tinggi depan. Dia akan tinggi depan. Ha, sebab dia mungkin disebabkan oleh Beban engine 2.0 dengan 1.8 berbeza kan. Ha, dia akan turun naik tu. Itu memang biasalah. Lah. Tapi yang ni memang saya habak tu kita lah. Civic 2.0 cun. Okay. Kalau nak cun lagi belakang, kita lapik sikit. Ha, kita lapik sikit belakang. Dia akan cun. Dia akan taklah nampak belakang tu terlampau rendah sangat kan. Okay. Tak lapik pun dah cun dah. Ha, okay. Ha, jangan risau. Spring ni tahap kekerasannya sedang-sedang saja. So kita nak kata keras sangat tu tak, lembut sangat pun tak, sedang-sedang, selesa, lebih sedap daripada standard, tak keras. Okey. Satu lagi, kalau abang-abang nak sedikit keras, ambil Forflex lah. Forflex tu dia sedikit keras daripada yang ni, tahap di atas sikit. Okey. Kalau sedang-sedang ni Pro Expert, F-Tune, ah ha, tu sedang-sedang. Patu di tu, ah ha, tu sedang-sedang. Tapi kalau kata 4 flex, nah ha, tu atas sikit pada depa ni. Dia sedikit keras. Tapi bagi saya, yang mana yang boleh accept sunat kan. Dia macam keras sikitlah kan. Tapi taklah teruk sangat. Bagi saya okeylah, bagi saya acceptable lah. Tapi bagi orang lain, kawan-kawan di luar sana, kita tak tahulah macam mana kan. Masing-masing punya rasa, masing-masing punya cara. Kita nak kata pun tak kenal dia. Ha, boleh try. Kalau kata nak kerat, sebab abang pakai rim lebar, tak mau sagat, tak mau bila bump tu sangkut, 4 flex adalah penyelesaian dia. Okay. Ha, kalau kata rim duduk ke dalam lagi, rim tayar duduk dalam lagi, bila bounce dia tak kena lagi body belakang tu, okey dia pakai sedang-sedang. Eh, okey. Yang ni adalah untuk 2.0 1.8 pun boleh, tapi risiko dia depan tinggi. Ha, depan tinggi. Macam saya ada bagi gambar dalam page saya ni, saya ada bagi gambar sebelum-sebelum ni, ada satu Civic FD 1.8 dengan satu Civic FD 2.0 saya dah bagi sebelum ni. Kalau done, saya up balik sekejap lagi lepas live ni. Okay. InsyaAllah. Kadang-kadang saya terlupa. Kalau saya terlupa, minta PM saya ingatkan saya, saya dah bagi. Okay. Okay. Yang ni adalah untuk ProExpert 2.0 better. 2.0. Okay. Untuk 1.8, kalau abang nak try, boleh ambil. Harga yang saya bagi RM400. Okay. Okay, harga dia RM400 sahaja untuk 4 spring ni, RM400. Eh? Okay, abang duduk di mana? Kalau duduk
di luar dekat ada apa leh, kita post. Sebab nak pi Alustar pun saya tak boleh masuk lah. Tak silap saya tak boleh masuk Alustar. Sebab start PKPD semua nak masuk kena swab. Kena buat swab test. So menjadi masalah juga tu. Nak pi swab dekat swasta makan modal. Makan modal lah. Okey. So betternya saya hantar pakai pos lah, senang kan. Kalau nak murah masuk dalam saya punya kedai di Shopee, okay, kita pos boleh dapat murah sikit. Kalau tak, kalau nak saya poskan pun boleh, saya ambil kos pos RM5. Okey, saya guna Citylink RM5. Setakat ni kita fixkan dulu untuk RM5 untuk pos satu Semenanjung. Okay. Tapi kita tengoklah lepas ni kita akan revise balik lah. Sebab saya dapat tahu Citylink bila kawasan luar bandar dia macam dia ada extra charge, surcharge RM10. Jadi kita tengok dulu macam mana, kita run dulu RM5 macam mana. Kalau tak okey nanti kita tengok macam mana nak revise, sama ada kita ambil Citylink JNT ke. Okay, kita pilih. Okay, kita pilih yang mana satu. Lepas tu contohnya JNT murah lagi, kita hantar JNT. Citylink. Okey. Setakat ni saya guna, masih guna Citylink. Dan insyaAllah saya akan guna Citylink. Sebab setakat ni Antara yang terlajulah barang saya sampai. Okey. Dalam masa 24 jam insyaAllah sampai ke tangan saya. Okey. Dan selalunya ke customer pun tengok tempat. Kalau kata dia dalam coverage yang memang Citylink lalu, dia akan dapat dalam 24 jam juga. Okay. Yang ni saya ulang balik, yang ni adalah untuk Civic FD. Yang paling cun adalah 2.0. Jika abang-abang punya Civic adalah 1.8, saya bagi tahu saya siap 1.8. kalau pasang spring ni dia akan naik macam tu sikit. Kalau tak silap saya 3 jari depan. Kalau tak silap saya belakang dalam 2 jari ke 2 jari setengah macam tu. So kurang menarik lah bagi saya kalau kita pakai 1.8. Tapi kalau 2.0 cun. 2.0 cun eh. Yang berminat boleh WhatsApp saya. Link WhatsApp saya dah bagi di bawah ni. Sila klik link WhatsApp tu. So abang-abang boleh WhatsApp dengan saya, boleh tanya dengan saya. Kalau dalam in case saya akan terlambat mesej, saya terlambat balas, saya minta maaf ya. Kadang-kadang tu kita banyak sangat, kadang kita termis. Kalau rasa macam lama sangat saya tak balas, tolong tekan titik send balik. So dia akan naik balik di atas. Okey. Ada apa-apa yang abang-abang, tuan-tuan, abang-abang FD kita nak tanya? Tapi bolehlah nak tanya. Kalau yang saya tahu saya jawablah. Kalau yang saya tak tahu, saya lagi saya tanya komen saya. InsyaAllah ramai dengan kawan saya komen juga, saya boleh tanya kan. Untuk CBFD ni memang boleh kata top di jalan-jalan ni memang. Kalau kita tengok yang cantik tu memang cantik lah kan? Dia kalau tak buat apa pun memang cantik dah. Dia macam body yang evergreen. Kata body yang evergreen. Okay. Okay. Cantik tak baju ni? Kalau nak baju macam ni, dan baju pattern-pattern baju yang saya letak dalam saya punya status WhatsApp, boleh PM saya. Yang ni saya tolong jual untuk kawan saya. Ini barang member kita. Kita tolong up barang dia. Okay. Dia sebelah-sebelah kedai dia. Okay. Kita tolong up barang dia. Barang baru, cantik punya. Original eh. Original jegging dengan belakang. Nampak kurut kan? Saya dah beri gambar. Saya dah beri gambar kan? Ni original eh. Kain ni pun lain. Kalau tuan-tuan tengok. Sambil kita tengok spring, kita tengok baju semua. Yang berminat nampak jalur kain dia, boleh nampak beza. Ting. New era.
Berkenal lama dah ni. Tak tahu ada di polis. Alhamdulillah ada di polis. Berasalah kita pakai. Ah, tidak toket dia masuk dah. Toket dia sudah masa. Dah jumpa toket dah? Oh, dia segan. Toket dia segan pula. Kan nak tunjuk toket. Oh, dia segan. Dia segan. Apa? Yang nak punya roja saya. Yang nak baju ni punya roja saya, okey? Nanti kita bagi link, kita bagi link Shopee ke apa kat tuan-tuan yang berkenan baju ni. Dan banyak pattern-pattern yang kita buat dalam status WhatsApp tu boleh roja. Okey? Kita pun dah sampai pukul 11 lebih lah. Dekat duduk 11.35 24. Okey. Setakat ni dulu kita live untuk malam ni, insyaAllah. Esok kita jumpa lagi. Yang tak puas tengok spring ni, bagi tahu kot nak saya review balik sekali lagi untuk spring ni, sila maklum kat saya. Okay, kita buat sekali lagi tak. Okay. Sementara spring ni ada di sini sebab dah ada orang tanya dah tadi. Dia tengah berfikir-fikir, dia tengah berfikir-fikir. Yang mana satu dia nak ambil, full flat ke nak ambil yang ni ke? Okay. Jadi saya up dulu sebelum abang kita sabu. Belum dia ambil pasang, kita up dulu. Okey, ini untuk 2.0 eh. 2.0. 1.8 boleh pakai tapi akan masalah depan tinggi. Saya bagi tahu siap-siap. Senang. Okey. Kalau F-tune pun sama, depan tinggi, tapi dia masih boleh kita dapatkan solution juga. Ada solution dia untuk FT, untuk F-tune punya spring. Tapi yang ni saya tak pernah buat research, saya tak pernah buat lagi. Jadi kalau kata abang-abang teringin nak pasang, lepas tu teringin nak sakit kepala sama dengan saya, sila pakai. So kita buat R&D kan? Kita buat R&D, kita tengok jadi macam mana. Apa yang kita boleh buat dengan spring ni? Nak tambah getah ke? Nak bubur getah tinggi ke? Tinggi panjang mana ke? Yang tu, yang mana yang willing nak buat, sila lah untuk 1.8 eh. Untuk 2.0 yang ni cun, memang cun. Dua jari depan, dua jari setengah belakang, bergantung pada saiz tayar dengan saiz ring. Tengok macam mana. Kadang-kadang dia masuk 17 memang dah cun lah, tapi kalau masuk 18 dia lagi rendah. Okay, sampai setakat ni dulu kita tembak. Cun ring dah tegak, kita nak minum sat. Okay, satgi kita kena balik. Okay, setakat ni dulu, insyaAllah. Esok kita jumpa lagi. Rasa baju ni cantik? Baju ni cantik? Cantik? Nombor ada di bawah. Okay. Nak spring ni? Juga nombor di bawah ni. Ni. Okay. Sampai setakat dulu kita sembang malam ni. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.